Bocah berusia 5 tahun di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu, Selatan, Sumatera Utara, harus menahan sakit bertahun-tahun akibat penyakit kulit yang ia derita. Sekitar 3 tahun terakhir, bocah laki-laki ini hanya dapat berbaring di ranjang seadanya. Orang tuanya hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki biaya untuk mengobati sang anak ke rumah sakit. Ini katanya sakit apa? Belum tahu ya? Nah, bawa ke rumah sakitnya Dede ya. Seorang bocah berusia 5 tahun warga Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Selatan, Sumatera Utara ini hanya bisa terbaring di atas kasur akibat penyakit kulit yang dideritanya. Bilal Ramdan, bocah Malang ini menderita penyakit kulit aneh selama 3 tahun terakhir. Lantaran tak ada biaya, orang tua Bilal hanya bisa merawat buah hatinya di rumah. Prasetyo, ayah Bilal hanya seorang pekerja serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu membawa Bilal ke rumah sakit. Abang sakit apa? Enggak tahu. Katanya gatal-gatal. Mengetahui berita soal Bilal Ramdan, Kapolres Labuhan Batu Selatan membantu keluarga Bilal dan membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Balita 5 tahun ini sudah 3 tahun sakit. Ya kami gerak cepat untuk memfasilitasi lah. Pihak keluarga pun berharap penyakit kulit yang diderita Bilal bisa ditangani petugas medis. Dan Bilal pun bisa bermain bersama teman-teman seusianya. Budiman Amin Tanjung, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.